Tim Hukum Nasional Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Sulawesi Tenggara gelar nonton bareng debat pamungkas Capres pada Minggu malam 4 Februari. Nonton bareng di markas THN Amin Provinsi Sulawesi Tenggara ini dihadiri simpul-simpul relawan Amin. Ketua Tim Hukum Nasional Amin Sulawesi Tenggara Syahrudin Latif mengapresiasi semangat tim dan relawan untuk terus mendukung dan berjuang memenangkan Capres Amin di pemilihan Presiden 2024. Mereka juga memuji kecerdasan Capres 01 dalam debat karena dari seluruh pertanyaan yang diajukan, Anies Baswedan selalu unggul dengan ide-ide cemerlangnya untuk siap membawa perubahan. Tema besar debat pamungkas adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi dengan subtema tentang ketenaga kerjaan, pendidikan kesehatan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial. Apa yang disampaikan oleh calon kita itu bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan kami juga dari THN, Tim Hukum Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama dengan simpul-simpul relawan akan meneruskan apa yang sudah disampaikan sekuat kemampuan kita untuk ini bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Informasi itu kita satu atau tidak, karena yang sampaikan hoax. Ya. Jadi kita sangat berhati-hati dengan prinsip bahwa jangan kita mau menegakkan hukum dan melanggar hukum lain. Itu prinsip kami. Jadi kita tidak rasa musuh, tidak gabah. Kalau ada informasi, tentu kami validasi. Dengan semangat perubahan dalam debat pamungkas tersebut, tim hukum Amin makin yakin Capres 01 memenangkan pemilu. Tim hukum Amin siap mengawal mengadvokasi seluruh kasus-kasus yang terindikasi curang di pemilu. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.